Together with me, Dimas Yunani. Halo sahabat Indonesia, bersama saya kembali di Kalut Aten Channel. Kali ini saya kembali mengajak Anda ke dapur Italia, Cuisine Italiano, dengan menu Pollo all'Ago Italiano. Bahan yang kita butuhkan adalah dua dada ayam sedang, dua paha ayam besar, tomato sauce, tomat, bawang merah kita iris ring, daun bawang, garlic saya pakai 6 siung, kita potong menjadi 6 bagian, satu kita potong menjadi 6, oregano, black pepper, salt, dan tidak lupa olive oil. Inilah dia Cuisine Italiano dengan menu Pollo all'Ago Italiano. Dan sahabat Indonesia, nanti juga saya akan membuat tambahan, yaitu kolokiti, piperi, dan terong kita akan panggang. Selamat menyaksikan. Sahabat Indonesia, pertama-tama saya mengajak Anda membuat sayuran ini, kita oven sebelumnya. Yang jelas ini terong, melanzanes kalau Greeknya, piperi, dan kolokiti. Kolokiti sejenis labu. Kita berikan olive oil di bawahnya. Oke, kita aduk aja semua. Oke, kita aduk merata. Nah, Sarina. Setelah kita susun, memang tidak terlalu rapi karena saya mempersiapkan banyak ya garam. Black pepper. Dan oregano. Sudah cukup gini saja sahabat Indonesia, lalu kita masukkan ke dalam oven sampai mencoklat. Oke, ini untuk tambahan aja. Baik sahabat Indonesia, kolokiti, melanzanes atau terong, dan piperi kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Bersama saya Dimas Yunani, kali ini kita langsung saja menyiapkan Cuisine Italiano dengan menu Pollo all'Ago Italiano. Pertama, kita tuangkan minyak olive dalam pan. Jadi ini intinya kita goreng terlebih dahulu. Sahabat Indonesia, terima kasih untuk kesediaan Anda selalu menyimak video terbaru dari Dimas Yunani di Kadotan Channel. Terima kasih untuk Anda berbagi, mensubscribe, like, share, serta komen, agar program dari Kadotan Channel terus eksis hadir ke hadapan Anda. Pollo all'Ago Italiano. Buongiorno. Pertama-tama kita
kita masukkan ayamnya. Ini kita goreng ya, sahabat Indonesia. Kita goreng, tapi bukan goreng garing. Tetap bersama saya, Dimas Yunani, Cuisine Italiano, dengan menu masakan Pollo di Avo Italiano. Artinya adalah ayam bawang putih. Tutup sampai agak menyoklat. Kalau teknik saya supaya minyaknya tidak kemana-mana, sekarang dalam proses menggoreng, saya tutup. Sebelum saya buka, saya matikan apinya dulu. Sahabat Indonesia, Pollo di Avo Italiano. Tutto bene. Bisa kita lihat teknik saya menggoreng sesuatu. Kita tutup, kita matikan, kita diamkan kurang lebih 1 menit, kita buka, kita balik. Tidak terlalu membuat kitchen kita, dapur kita kotor dengan minyak. Kita membalikkan. Kebalik. Sudah agak menyoklat. Lovely. Pollo di Avo Italiano by Dimas Yunani. Kita tutup kembali. Kita nyalakan lagi kompornya. Setelah itu kita berikan black pepper. Pollo di Avo Italiano, masakan yang sangat simpel. Ini adalah masakan dari Cuisine Italiano, dapur Itali. Setelah itu, salt. Lovely. Selanjutnya, setelah itu kita berikan saus tomatnya. Jadi ini agak terbalik. Jadi saus tomat, setelah itu bawang putih, bawang merah, dan daun bawangnya. Saus tomatnya saya menggunakan untuk 4 potong ayam, saya menggunakan 400 gram saus tomat. Simpel bukan? Sahabat Indonesia, bersama saya Dimas Yunani di Cuisine Italiano dengan menu Pollo di Avo Italiano. Kita diamkan selama 5 menit supaya dia punya saus tomatnya agak meresap, baru kita berikan bumbunya. Unik bukan? Tetap bersama saya Dimas Yunani. Pollo di Avo Italiano. Sekarang saatnya kita. Teman-teman, kita masukkan garlic. Ya, potongannya agak besar. Menarik bukan? Bawang merah kita buat ring. Red putih itu. Daun bawang. Alright, Cuisine Italiano bersama Dimas Yunani. Perasannya dan bawang, oregano, 1 sendok teh,
black pepper, 1 sendok teh, salt 1 sendok teh. Cuisine Italiano bersama Dimas Yunani. Menu yang kita buat adalah bola leago Italiano. Sekarang saatnya kita aduk seperti ini. Lovely. Simple bukan? Kita membutuhkan waktu 45 menit sampai semuanya meresap bumbunya dan siap untuk disajikan. Bersama saya di Cuisine Italiano dengan Bolo Aliago Italiano. Kita aduk dan kita tutup kembali. Tomatnya, maaf, tomat potongan besar. Oke. Simpel, indah, lezat, nikmat. Inilah dia Cuisine Italiano. Lovely. This is nice. Bolo Aliago Italiano. Dalam 20 menit dia sudah siap untuk dinikmati. Lihat, look so beautiful, so delicious. Yummy, yummy, yummy. Buon appetito. Cuisine Italiano dengan menu Bolo Aliago Italiano Chicken Garlic. Lovely. Kita matikan apinya. Sampai Indonesia. Inilah dia Cuisine Italiano by Dimas Yunani. Sekarang saatnya kita untuk menyajikan. Bolo Aliago Italiano Cuisine Italiano siap kita hidangkan. Wow, lovely. Sangat nikmat. Kita ambil. Wow. Sahabat Indonesia, bersama saya Dimas Yunani. Sama saya kembali di Mas Yunani di Garut channel. Itulah dia Cuisine Italiano. Sama Indonesia, bungsu Allah. Sama Indonesia, kita coba Bolo Aliago Italiano. Buon appetito. Saya coba kalau kitinya dulu. Lovely. Tepungnya kita kasih, lihat dia punya daun bawangnya ya, semuanya. Lovely. Kalian reksi, buon appetit, buon appetito, selamat makan. Luar biasa, Cuisine Italiano. Ya, tekstur dagingnya sama Indonesia. Itu kita coba dagingnya. Betul-betul dia punya bumbu tomatnya, fresh onion, garlic, bawang putihnya, bawangnya, daun bawangnya, semua menyatu di dalam daging tersebut. Sahabat Indonesia, terima kasih.
menyaksikan video